Halo guys, selamat datang kembali di channel vlog RCko. Nah, video kali ini saya buat di malam hari karena saya pengen ngetes drone Chumber AG12 ini. Oke, ini saya berada di studio dan di depan sana itu ada seperti pelataran. Nanti kita bisa ngetesnya di sana, guys. Oke, langsung saja kita ke sana. Bagi kalian yang baru saja mampir ke channel ini guys, selamat datang di channel vlog RCko. Wow, gelap sekali. Nah, selamat datang di channel vlog RCko, di mana kalian akan menemukan video unboxing, review, dan juga konten menarik semuanya tentang drone. Jadi bagi kalian yang cocok dengan channel ini, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys. Dan lihat, ya inilah ya kondisi malam hari. Ini tadi jam 10. Oke, kita bisa mencobanya di sini, guys. Langsung saja ya. Ini pertama akan kelihatan nggak ini? Oke, saya anggap kelihatan ya. Oke, langsung saja seperti biasa. Wow, sudah kelihatan terang ya. Sudah saya hidupkan. Terus ini kita hidupkan. Oke, dia sudah connect. Langsung kita terbangkan. Oke guys, saya ganti speed 3 dan seperti ini ya, ya. Wah, terang sekali ya guys drone-nya. Start saya tak naik ke sini. Aduh. Oke, sangat terang sekali drone-nya. Oke guys, ya begitulah ya kalau diterbangkan malam hari. Sekarang kita pakai efek, katanya ada efeknya guys. Kita pencet yang nomor 2 dari bawah. Cuman gitu tok guys. Heh, lagi. Walah, ternyata cuman gitu tok ya guys, yang tombol nomor 2 dari bawah. Oke, setelah itu kita akan coba yang bawah sendiri. Oh, jadi dia kedip-kedip gini ya. Kalau yang bawah sendiri, mungkin ada lagi? Gak ada guys, cuman gitu toh guys. Oke, jadi dia kalau dipencet cuman gini aja ya lampunya. Kedip-kedip doang. Jadi kurang menarik menurut saya, tidak seperti drone Dwi Dwelin. Dia ada efek yang lain. Jadi lebih menarik dalam menerbangkan drone ini di malam hari. Oke. Oke, dia bisa ngeflip ya. Ya, jadi seperti ini ya guys, dia terbangnya di malam hari. Ya, lumayan bagus. Lumayan terang. Dan flipnya pun juga menyenangkan kalau malam hari. Lampu orientasinya benar-benar tidak membuat kita bingung. Sangat jelas di mata dan enaklah pokoknya dimainkan. Untuk malam hari recommended untuk kalian yang pengen main di malam hari guys. Sangat jelas lampunya, ukuran drone-nya juga standar, tidak besar dan tidak kecil. Jadi kalau kekecilan nanti sering keterpa angin. Tapi kalau kebesaran nanti tempatnya nggak ada. Dan ini drone-nya sangat compact, ukurannya juga sangat sangat standar ya, sangat pas. Sangat bagus guys. Dan bagaimana menurut kalian drone ini terbang di malam hari? Sebetulnya drone ini ada guys yang versi kamera, cuman saya belinya yang non kamera, harganya 200.000. jika yang kamera saya tidak tahu sih harganya berapa ya, mungkin bisa 300-400.000. Oke, mungkin video kali ini sangat singkat ya, cuman sampai segini dulu.
Jadi oke guys, mungkin sampai di sini dulu lah video kali ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan bagi kalian yang sudah lama menjadi subscriber di channel Vlog RC-ku, kalian bisa like semua video yang ada di channel Vlog RC-ku, sebarkan videonya dan nikmati semua video yang ada. Oke. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. Stabil.